350 tahun lamanya negaraku dijajah. Kini telah memasuki fase ke-75 tahun kemerdekaannya. Sekian lamanya aku stay at home aja. Di momen kemerdekaan ini, ku rindu akan hijaunya alam yang penuh kegemaripahan loh jinawinya. Bogor. Kata orang sih, kota hujan. Hujan akan wisata alamnya yang elok dan sejuk. Di siliarang mata, di bahasa aja sih. Wisata alam Gunung Dago ini satu dari sekian banyaknya wisata yang ada di Kabupaten Bogor, yang telah resmi dibuka kembali sejak tanggal 25 Juli 2020, letaknya di Desa Dago, Kecamatan Porong Panjang, Kabupaten Bogor. Selain indah dan sejuk, kita juga bisa menikmati keindahan alam sekitar Gunung Dago, seperti taman bunga, spot foto yang instagramable, yang cocok untuk dinikmati bareng keluarga plus chest kental, dan juga menyediakan tempat untuk penginapan juga loh. Bagi kamu yang ingin merasakan indahnya suasana malam hari, kamu bisa menginap di sana, tentunya dengan harga yang terjangkau ya. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan yang berlaku ya, agar liburanmu menyenangkan. See you. Penasaran? Yuk, amang ke Bogor. Hatur nuhun.